Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat edukasi dimanapun kalian berada. Ya, masih seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas seperti apa namanya thumbnail yang sudah kalian lihat. Oke, bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini silahkan klik subscribe dan juga aktif loncengnya. Jangan lupa di like, di share video ini kalau menurut kalian bermanfaat video yang telah kalian simak ini. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas yaitu bagaimana cara kita memindahkan kontak yang ada di HP Android kita. Di sini saya menggunakan yaitu HP Samsung Galaxy J7 Pro. Dengan cara ini sangat simpel dan mudah, kalian bisa mengikutinya untuk memindahkan kontak-kontak yang ada di Android kalian. Sekarang kita buka dulu kontak yang ada di galeri kalian. Di sini saya set dulu kontak. Oke. Kita tunggu buka kontak kita. Setelah tampilannya seperti ini, kalian bisa langsung mengetik titik ataupun garis 3 yang ada di tengah-tengah yang ini. Setelah itu kalian scroll saja ke bawah dan bisa kalian pilih yaitu kelola kontak. Setelah tampilan seperti ini, di kelola kontak ini kalian bisa memilih yaitu beberapa apa namanya file yang ada di sini, tetapi yang ingin kita fungsikan yaitu adalah pindahkan kontak. Pindahkan kontak. Pindahkan kontak ini adalah dari mana dan kemana yang harus ingin kita pindahkan. Di sini saya akan memindahkan yaitu dari telepon. Oke, ini semuanya kita pindahkan dari telepon ke, kita selesaikan ke mana? Apakah ke SIM 1 ataupun SIM 2? Oke, kalau setelah kalian klik SIM 1, ini kebetulan saya sudah memindahkannya. Nanti tampilannya akan keluar pindahkan. Setelah itu kalian klik pindah. Otomatis penyimpanannya langsung tersimpan ke SIM 1. Itulah trik dan cara yang sangat mudah kalian pergunakan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Semakin berkembang channel ini, semakin banyak informasi yang kalian dapatkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.